pertandingan babak kedua berakhir dengan skor mati pada susul 3 Persebaya 4 dan akan sedang terima kasih untuk bantuan penonton tadi di selatan Papua yang ada di stadion Farhan Kelas Seluruh. Pinjam dulu keluar dari tribun setelah dari proses kontak Persebaya keluar dulu. Saya informasikan untuk kontak Persebaya untuk tidak tetap tenang dulu di tempat dan menantikan supporter dari Persebaya meninggalkan tribun sampai tidak dulu. Terima kasih. Persebaya saja. Sekali lagi untuk menciptakan rasa aman, sekali lagi fairnya untuk bisa dimatikan juga.